Kang Denny nih, mengumpulkan bebek-bebek di air mancur. Bacain, Kang Denny. Kamu rapi. Tantangan lu nih, mana tadi sikat? Ada sikat dan bebek-bebek. Lu, gue kasih gue sih bahaya deh karena gue sahabat lu, Pi. Nih, lu mau bersihin ini sikat semua atau ngumpulin bebek ini? Ya, tuh lihat. Lumutnya banyak tuh, Pi. Pilihannya, Be. Nyikatin ini, pakai sikat yang tadi gue kasih atau ngumpulin bebek ini. Gila, ini kolam renangnya kotor kali kolam. Enggak kotor. Air mancur kolam renang. Lu bersihin. Oh. Ya gue mendingan ambil bebek, cuma tiga lagi. Nah, oke. Okay. Nasi dalam pesta lajang Raffi Ahmad. Nih ya. Nitip cincin dibantuin. Gue. Nitip cincin. Yang aku titip. Ya gue yang pegang aja, gue pegang. Tuh titip sama Uya. Oke, okay, siap. Nanti dijual sama Gigi. Nih, Pi ya. Iya, Dek. Tuh, satu. Satu. Dua. Tiga. Oke. Okay. Tahan dulu. Lu mau terjun? Cuman tiga mah gampang. Cuman tiga, oke. Okay. Lo bilang cuma berapa, Vi? Cuma berapa? Tiga. Belum. Nah. Apaan tuh? Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Habis, silakan ya, ambil. Itu dulu. Mulai, satu, dua, tiga. Dede. Oh, Raffi dibantuin sama Dede. Ngapain pakai ban sih? Orang setinggi jengkel. Satu terkumpul. Dua. Oh, berenang. Masa kecilnya kayaknya gak pernah dibawa-bawa ke kolam renang. Gue tambahin lagi noh. Tuh, masih ada. Ada lagi Kang Denny? Ada lagi, iya loh. 15. 16. Lagi ada. Masuk ke sini deh. 17. Jangan ditambahin bebek dong. 18. Atau tambahin lele gitu. 19. Dari 18 ke 17 tapi kan dasar Nora lo. 19. 20. Si Raffi kayaknya senang banget. 21. Kecilnya gak pernah kancol kayaknya. 18. 22. 23. Mau bantuin Dedy. Cie, mau bantuin pacarnya. Little Mermaid, ayo. Little Mermaid, bantuin. Under the sea. Rasanya, Vi? Oke. Sekarang, nih, cincin kawin lo gue lempar. Cincin kawin dilempar lo. Cincin tunangan. Yang ambil cepetan. Cincin tunangan. Kalau Dede yang ambil berarti Dede sama Gigi. Cincin tunangan. Lu nyebur lo dia. Ada gak? Uya, gila lo. Cincin tunangan. Yeah. Cincin tunangan. Kalau gitu si Rafiq ya, Madara kayaknya. Cincin tunangannya dilempar. Nah ini membuktikan bahwa dia harus mencari cincin di kolam sebesar ini. Ayo. Aduh gak kelihatan juga, lagi kurang. Bawahnya kalau udah sampai bawah susah loh, karena agak kotor. Cincin tunangan apa kawinan sih? Cari, Vi. Ada gak? Cincin tunangan, Vi. Bantuin, ada ikan peda, hati-hati ada ikan peda. Coba siapa sahabat Dasyat yang bisa nemuin cincin, gue kasih 200 ribu. Oke, sahabat Dasyat yang bisa nemuin cincin 200 ribu. Cepat. Ayo 200 ribu. Serius. Ayo, siapa yang bisa nemuin cincin 200 ribu. Oke, cepetan. Iya, oke boleh. 200 ribu. Gue kasih 200 ribu. Iya. Yang bisa nemuin gue kasih 200 ribu. Oke bener, serius. Kang Denny serius. Kang Denny naikin dong yang 200 ribu. Ambrol, mana dompet gue bro? Ayo naik. Ayo berani. Ada tawaran lagi, tawaran lagi. Gue tambahin 300 ribu yang bisa nemuin cincin, ayo. Ayo. 300 ribu. Ayo masuk. Oke 300. Yang bisa nemuin cincin 300 ribu. Dia cepetan. Tapi duitnya dulu katanya. Cepetan lu jangan bercanda. Ayo cepet. Mendingan cari cincin. Cepetan, cepet. 500 ribu.
Gua tambahin lagi jadi 500 ribu. 500 ribu. Yang bisa cincin Raffi 500 ribu. Bro, mana duit gua, bro? Masuk. 500 ribu. Wah, kantongnya udah datang, ATM udah datang. Gua tambahin 500 ribu. Itu di situ dekat Mumu dilempar ke situ sama Uya. Jangan-jangan masuk ke sayapnya Mumu. Ayo ada lagi. Siapa tuh yang berat? Cepat. Oke. Okay. Gua tambahin lagi 700 ribu jadi. Tuh, Uya nambahin 200 ribu. 700. Genepin dong. Dari gua 500 nih, dari gua 500. Gua ayo tambahin. Ayo Dewi, genepin 1 juta. Belum ambil duit, Pak. Gua ayo tambahin kali. Ayo. Yaudah, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. 1 juta dikirimin sama Ayu Dewi. 1 juta yang bisa nemuin cincin Raffi. Oke. Soalnya itu berharga banget buat Raffi. Kalau sampai hilang bahaya. Cepetan masuk. Iya masuk gak apa-apa mas. Mas cepetan mas. Kalau mau ikutan. 500 ribu. Ditambah lagi 500 ribu jadi 1 juta. Cepetan mas. Nih dari gua langsung 500 gua kasih nih. Iya. Dari gua langsung 500 nih. Cepetan mas. Lima berapa? Itu di dekat Mumu. Emang gak kelihatan banget ya? Dede. Di tengah. Dede, kelihatan gak? Dede, kelihatan gak? Di dalam kelihatan gak? Ada gak? Oke, ada yang dapet ini gak? Stop, lu jangan gitu dong. Hah? Itu kan cincin berharga buat gue, jangan dijadiin mainan. Oke, okay, nemu gak? Ya, nemu gak? Gak karena cincinnya masih di tangan saya. Kurang ajar, gue udah bete loh. Gue udah bete, woy. Kirain cincinnya beneran dibuang. Ya udah, tapi Raffi udah berhasil kan menyelesaikan misinya tadi. Nasib anak-anak alay gimana duitnya? Ya udah, Pak Denny, mana Pak Denny? Pak Denny, kasih duit dong. Pak. Gini, Pak. Kalau alay-alay kan masih muda, masih bisa dapat duit, Pak, dapat duit. Kalau bapak-bapak ini. Sini pak. Tuh. Pak, namanya siapa pak? Jaja. Tadi tujuannya apa tadi awalnya pak? Ya, nyari cincin. Ketemu pak? Agak, ya udah tapi tetap dapat 100 ribu. Ya. Orang cincinnya masih saya pegang nih cincin lo. Oke,